はい、OK、皆さん。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube-nya Sana Salma. Channel di mana Sana dapat membagikan hobi dan kesenangan Sana pada kalian semua. Hai temu, Sana Salma Des. Jadi, maraton lagi guys. Maraton apa ya? Sesuai dengan judul dendam menail. Maraton Black Clover 5 chapter lagi. Wah, ini nanti ya ini nanti jangan sampai jadi video durasi lama lah. 5 chapter lagi. Oh, Sana udah ketinggalan banyak banget. Jadi ya. Semuanya, selamat datang di video premiernya Sana. Yang buat yang nonton premier, tapi yang buat yang nonton replay, selamat datang di videonya Sana. Jangan lupa untuk like videonya Sana dan subscribe videonya Sana karena aktivitas untuk reaction dan baca manga itu masih terus berlanjut ya guys ya. Karena channel YouTube-nya Sana adalah fokusnya reaction manga dan anime stasiun Jepangan yang lain. Jadi untuk masalah gaming itu ya itu buat live stream aja, tapi untuk video konten seperti ini lebih fokus ke manga sama anime gitu. Makanya intronya Sana membagikan hobi dan kesenangan Sana lewat channel YouTube ini ke kalian semua. Karena hobinya Sana adalah baca manga, hobinya Sana adalah nonton anime. Ya meskipun untuk nonton anime ini watchlistnya Sana banyak banget yang udah menunggu, tapi Sana terlalu sibuk kemarin. Jadi ya, kita mulai aja sekarang ya. Oke, Black Clover guys, udah sampai chapter berapa sih sebenarnya? Bentar, wait. Terakhir Sana bikin reaction yang Black Clover itu chapter 353 ya. Wah, itu banyak banget. 353 terakhir ya, 353. Sedangkan sekarang chapter berapa ya? Black Clover. Kalian chapter berapa sih? Kayaknya Sana udah ketinggalan banyak banget deh. 10 chapter. Sana ketinggalan 10 chapter dong. Oh my god. Wow. Sangat jauh sekali. 10 chapter berarti 2 bulan lebih ya. Woi, gila. Aduh, gila. Aduh, parah be. 1 bulan yang lalu padahal Sana ini maraton. Aduh, parah be. Ya, karena Sana biasanya kalau ongoing atau istilahnya di sini apa namanya ya, simul release per minggunya biasa Sana bacanya di Manga Plus by Suecia. Nih logonya gini ya, ini tempat legal gratis resmi, tapi kalian harus bacanya ikut rilisnya ya, jadi ongoing, jadi tiap kali rilis kalian harus baca di sini. Karena kalau udah lama rilisnya jadinya gini ketutupan. Tulisannya adalah, lisensi kami saat ini melarang kami untuk menerbitkan bab antara. Karena terkena peraturan lisensi ya guys. Kan ini tempat legal, resmi gitu. Jadi tetap ada perlindungan lisensi. Jadi yang ditampilkan akhirnya cuma 3 chapter pertama dan juga 3 chapter terbaru. Kayak gitu. Iya, karena hal ini biasa terjadi. Akhirnya untuk baca chapter 354 ya, berarti sekarang ya hitungannya 354, berarti Sana lewat jalan setan. Belok 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 dulu kita, belok dulu kita. Karena berhubung Sana belok, jadi Sana benar-benar ngetutup kayak gini. Mungkin ya ini Sana tutupin kayak gini gitu biar aman lah istilahnya kayak gitu. Istilahnya biar aman. Tapi kalian pasti tahu Sana bakalan bacanya di mana, cuman jangan disebutin di live chat maupun di komentar ya. Ya, ya. Ini jalan wibu kita, guys. Jangan sampai dibocorin. Nanti kalau bocor terus webnya terblokir, masa bersenang-senang kita terhadap anime sama manga jadi susah ini. Seperti biasa, buka Google dan tulis aja baca manga apa gitu ya. Ya baca manga Black Clover kalau sekarang. Baca manga Black Clover. Sana biasanya bentar cari ya ini. Si, wait, terakhir tadi 353 ya, berarti sekarang 354. Maraika ya habisan.
Aduh. Sana kenapa jadi? Maaf guys, karena apa? Di desanya sana kayaknya ada yang ada manten yang dipertemukan. Jadi kayak ya itu ada lagunya, musiknya kayak gitu gitu. Ini gimana rilisnya ya? Nah ini 354 mana ya, mana ya? Kok medun, mana 354 ya ta. Oke. Nanti sana cuman ngasih tahu ke kalian screen untuk layar untuk scene chapter halaman pertama sama halaman terakhir. Halaman sisanya sana tutupin lagi kayak gini. Jadi halaman pertama adalah seperti ini. Jang. Judulnya, oh wait, kenapa webnya kelihatan, aduh. Wait. Oke, udah, aman dah. Judulnya, jang. Judulnya adalah chapter 354, hari kiamat. Woyo. Oke, sana mau baca dulu chapter 54 ya. Gimana reaction-nya sana? Ini langkah mereka membawa petaka. Baiklah, wahai Zeus. Hari kiamat telah tiba, mari kita mulai langkah pertama menuju ke perdamaian dunia, perdamaian karepmu. Gak bener ini. Wah, tapi, di kerajaan Clover ya, semuanya pada berjaga, bersiap. Apapun yang terjadi, kita harus menjaga perdamaian dunia. Menjaga negara kita, gitu. Wah, Yuno, bahkan Yuno datang. Sana kira itu Gara, karena datangnya terbang kan Gara. Sekarang tiap grup sudah dalam posisi. Semua warga sipil telah dievakuasi ke alam Nobel. Alam Nobel itu di mana itu ya? Perimeter sekitar sudah diperkuat. Kami sudah memperingatkan negara lain untuk memastikan agar mereka tetap waspada ya, termasuk negara penuh dengan peri. Negara bagian air Hato ya, sama satunya negara tempat tinggal Yuno yang sebenarnya, tempat asal Yuno yang sebenarnya, negara Diamond. Terus ya, sayangnya kami tidak bisa menemukan satupun jejak Lucius. Lucius datang dan menghilang tanpa nggak ada orang yang tahu. Satu-satunya pilihan kita adalah menunggu musuh mendatangi kita lalu menghadapinya langsung. Sebenarnya beresiko ya, tapi ya daripada malah nyari Lucius terus malah nggak ngelindungi negaranya. Ya. Dengan semua satria sihir kita, nice. Siap semua guys, posisi astaga. Yami, bisa aku bicara denganmu? Bagaimana mengatakannya ya? Aku ingin minta maaf karena belakang ini sering menjauhi. Mbak Sun, aku akan menghiraukan emosi pribadiku saat pertempuran ini dan melaksanakan peranku sepenuhnya. Itu yang ingin ku katakan. Apa sih maksudmu? Gak ada yang memikirkan soal itu dari dulu. Kau sudah berrekanku di medan tempur, Ratu Jutek. Ratu Jutek. Ya, setelah pertempuran ini selesai tuntas, kita harus minum bareng sih. Tapi kau gak boleh minum alkohol kan? Ada sesuatu yang ingin ku bicarakan denganmu. Jadi gimana kalau kita mengobrol sambil minum teh aja? Tentu. Ratu jawab, tentu. Aduh. Semoga langgeng ya. Belum ditembak. Rencananya sih masih gitu. Kita akan memenangkan ini lalu aku akan mendengarkanmu. Iya, keren. Cepat datang, aku tak sabar ingin mencapik-capik kalian. Aja ngono kon. Bahaya kamu. Tiba-tiba cereng dari belakang. Salam semuanya. Lecek. Terus kaget ya Mi. Aku barusan ingat sudah lama gak melihat kau. Nah, dasar brengsek. Jadi dia juga sudah. Tidak, dia. Yuk kita masukin dia ke tim donat guys. Waduh.
Lich Magic Morgan. Halo Yami, sudah lama sekali ya. Wah. Saudaranya, siapa wakilnya Yami? Ini selain apa tuh guys? Waduh, kalian sungguh beruntung bisa merasakan sentuhanku. Bisa jadi pondasi evolusi sains sihir sebelum kalian terlahir kembali. Walau bakal agak sulit, membakarmu pasti akan menyenangkan. Mustahil. Wait, ini sana pengen ngasih tahu ke kalian ya. Wah, gila. Aku tak pernah membayangkan akan bertarung dengan kalian semua seperti ini. Ibu, langitnya. Wah, itu malaikat. Bukan, itu bukan malaikat. Wah, chapter terakhir guys. Elemen terakhir. Mari kita anugerahi dunia dengan kebahagiaan karepmu. Next. Waduh, gak sabar soalnya. Next. 355 sekarang. Loading. Wah. Wah, keren gak tuh? Wah, keren sih Asta, wah. Ini punya kelihatan. Ini buat promosi movie-nya ya. Enggak sih, belum. Ini belum promosi movie. Ya, pokoknya itulah. Kalian udah nonton movie-nya belum di Netflix? Udah rilis loh. Ya sayangnya di Netflix ya, bukan di bioskop. Ah. Padahal kalau di bioskop sana yang maju nomor satu. Kenapa aja di Netflix? Yang One Piece juga gitu, One Piece Fly Action-nya juga. Kenapa aja di Netflix? Ah, ampunlah. Tolong ya tapi, tolong. Ini please banget, ini butuh banget ini sana. Ngomong ke para pemegang lisensor ya. Tolong wes. Please Thousand Year Blood War Part 2 jangan di Netflix doang, oke? Okay? Jangan di Disney Plus doang, oke? Okay? Sana butuh nonton itu soalnya. Sana mikirnya kayak gini, aduh kasihan Shaman King loh. Shaman King cuma tayang di Netflix doang. Jadi hype-nya hilang. Beneran, tiba-tiba langsung tenggelam hype-nya. Padahal awal-awal ada trailer itu, banyak yang berharap, fans berharap jangan hanya tayang di Netflix dong, semoga aja gitu. Bagus kan remake setelah berapa tahun itu, Shaman King itu. Itu masih dalam beberapa episode, tayang di Netflix akhirnya hype-nya turun. Bahkan yang tayang secara ongoing ya, atau simulcast ya istilahnya. Itu cuma di region Jepang doang. Kalau region lain termasuk yang region Indonesia, sana kan pernah saat itu terpaksa beli paketnya Netflix kan. Mau nonton Shaman King, beneran. Pas sana lihat, loh kok gak ada gitu. Playlistnya ada emang, cuman kosongan ya. Terus sana tanya deh sama temennya sana gitu. Ini gimana sih wong udah tayang kan harusnya, sekarang udah episode 2 kan sana gitu. Terus temennya sana bilang gini, mungkin yang ongoing simulcast tiap minggunya cuma di region Jepang kali, di region yang lain maraton. Akhirnya sana langsung, dasar emang. Ya itu, resikonya adalah ya di situ, hype-nya hilang gitu. Akhirnya sana juga malas gitu nungguinnya gitu. Terpaksa padahal sana udah niatin itu beli paket gitu. Netflix itu mahal guys. Kalau Disney Plus gak begitu, Netflix itu mahal. Jadi ya akhirnya ya sana lewat belok dulu jalan setan. Cuman
Ya karena entah ya apa ya, kurang hype ya momennya saat itu ya. Akhirnya sana nggak melihat adanya kayak gambar-gambar Shaman King atau yang apa yang bikin hype gitu di dunia media sosial gitu akhirnya. Ya nggak lanjut, padahal sana penasaran sebenarnya. Kau udah di remake juga kan. Itulah. Dunia anime kalau terlalu dibuat korporat kayak gitu. Oke, yuk. 355. Weh, judulnya chapter 355 Sang Pangeran Bintang. Loh. Sang Pangeran Bintang. Weh, tapi weh. Ada halaman berwarna, ada halaman berwarnanya buat promosi movie-nya ya. Sugoi. Ya lanjut tuh. Cek. God. Cek sudah jadi donat. Wih, langsung. Fagaz, aku berada di sini sekarang berkat juri sama. Aku akan pertaruhkan nyawaku jika itu bisa menghentikanmu. Sayang sekali, lawanku bukanlah kau. William! Kalian semua tak memiliki kekuatan untuk melawanku. Waduh sih. Sekarang waktunya untuk hari kiamat. Waduh, cahaya apa itu? Itu energi singit yang sangat besar. Kita harus hentikan itu. Jika tidak, kerajaan ini akan... Tak mungkin itu bisa menghentikan benda semacam itu. Atau melindungi siapapun. Musnahlah. Oh. Ada yang anu menjadi ada tamengnya. Oh. Apa itu sihir? Dia bisa menangkis serangan sebesar itu. Wah. Siapa yang menangkis serangan itu? Ini tidak malam, tapi aku bisa melihat bintang-bintang. Siapa lagi kalau bukan? Dalam setahun dan beberapa bulan ini dia telah jauh lebih kuat orang itu. Gitu ya. Kau sudah menjadi lebih kuat. Kau adalah Kapten Golden Dawn. You know, emang terlalu ini Yukita Abata Sensei niat banget ya bikin karakter overpower kayak gini. Grimornya aja bukunya 2 emang. Udah gitu dia reinkarnasi dari para elf gitu. Niat banget emang Yukita Bata bikin karakter yang mudah dibully kayak ini. Wah, langsung inget masa-masa di mana Asta ketebas dan sister jadi gitu. Aku tak akan pernah memaafkanmu, Lucio Socrates. Tapi aku di sini bukan untuk mengalahkanmu karena aku tak bisa memaafkanmu. Aku di sini karena loh. Sumpah. Dikit banget alamannya. Akulah orang yang akan menjadi kaisar sihir. Sudah kuduga kaulah orang yang harus kuhancurkan. Wait, kok alamannya dikit banget sumpah? Berapa ini? Dibandingkan yang tadi ya. Yang tadi itu kan ada couple page juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 kan? 3, 5, 4 tadi. Kalau yang ini 355 yang berapa? Termasuk halaman warna 1, 2, 3, 4. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oh, ini double page, 7, 8, 9, 10, double page juga, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kerasa cepat karena banyak double page-nya. Oke.
Ya, lawan terakhirnya kayak gini guys, tapi sana nggak bisa nunjukin semuanya karena ada nama webnya. Bahaya nih kalau kalian tahu. Wah, cepet banget ya. Banyak double page-nya. Next, langsung. 356. 356, weh. Kayak gini namanya. Ah. You know, Visor Solus Youths. Nasib kerajaan ada di tangan you know. Masa sih? 356 judulnya Neverland. Oke. Okay. Kau benar-benar kuat, tapi itu takkan cukup untuk menghentikan kami. Waduh. Usus. Tembak. Kami menggunakan beberapa atribut sihir dan kekuatan sihir yang sangat besar. Kita tidak bisa menembusnya sama sekali. Pemberontak yang tak sesuai dengan dunia baru akan diubah dan dibentuk ulang menjadi malaikat pelindung dunia. Aduh, serem juga nih. Pemberontakan yang... Wait. Aduh, tunggu dulu. Ketika di sini ceritanya adalah malaikat yang menyerang dunia manusia ya. Kenapa sana malah jadi mikir kayak manhwa yang pernah sana ikutin ya? Yang cap apa season terakhirnya sana harusnya juga maraton ya? Wait. Barusan tamat sih. Iya, tamatnya di akhir 2022 kemarin sih. Posisinya awal ceritanya gitu tapi pas habis season satunya ya. Season satunya itu... Itu, malaikat yang menyerang dunia manusianya, gitu. Kok jadi sama ya rasanya? Apa ini? Oke, next. Pemberontak yang membuat dunia dalam kekacauan menjadi penegak hukum dan ketertiban. Ah, benar-benar dunia yang masuk gagal sekali. Setiap malaikat itu sekuat ini, mustahil. Kaisar sihir pun tak akan bisa, bahkan bangsawan sekalipun tak ada sesuatu yang bisa kita lakukan soal ini. Tidak. Walau begitu kita harus tetap berjuang. Kita harus melindungi rakyat kita. Bahkan melawan musuh tak akan terkalahkan. Bahkan dengan cara yang nekat. Meskipun mereka rakyat kelas rendah, mereka tetap berjuang. Seperti kau. Duh, apa? Kau menangkisnya barusan. Kulihat sihir Sol menjadi lebih kuat. Oh, banyak peri-peri. Wah, apa itu? Peri mimi. Itulah kekuatan cinta antara Yuno dan aku. Mana Zong? Mana Zone you? Yuno! Mata! Yuno lagi dah ternyata. Kekuatannya Yuno. Dengan memanipulasi alian kekuatan sihir dan waktu di dalam ruang ini, sihir dari pihak kita akan menguat sedangkan kekuatan musuh akan melemah. Sarek, Swin, Spirit, Magic, Never... Neverland. Eh, terlalu OP ini orang. Gila. Yapa ya gue. Masalahnya orangnya terlalu OP tapi sifatnya kayak gitu. Jadi sana sendiri kurang begitu. Gimana sama Yuna gitu bunting asta aja sih ya. Aduh, gila OP-nya. Plot armor-nya emang luar biasa. Next, oke. Okay. Junior sombong itu benar-benar harus kuakui kau punya kekuatan seperti raja penyihir. Wajo! Aku mungkin sudah mati sebelum aku bisa bertarung, tapi berkat sihir ini kami bisa berjuang dan mati. Kita adalah ksatria sihir, berjuang, lindungi. Yuno ketangkep. Terus, prinsip dasar sihir waktuku adalah penuaan. Itu adalah sihir yang memanipulasi dan mempercepat aliran waktu, tapi waktu tak bergerak di Neverland. Oh, you know, aduh, karakter satu ini ya emang something. Benar-benar sihir yang tercipta untuk melawanku. Aku benci itu sudah kuduga. Kau adalah rivalku. Kau bukan rivalku. Rivalnya you know cuma Asta doang. Terlalu official. Spirit of Zephyr. Loh, cepet. Cepet banget ya, asli cepet banget loh. Kelar deh ini, udah kelar. Spirit Zephyr. Langsung.
Crucifier, udah lah. Next. Lebih cepat lebih baik sebenarnya. Oke, next. Kita ke 356 357. Terakhir 358 ya. Biar durasinya enggak kelamaan. Jadi 35 tadi berarti bacanya 354, 355, 356, 357, 358. Ya, terakhir 358. Sekarang 357. Aduh. You know, Lucius, dia mengeluarkan serangan kuat, tapi apa? Wait. Tapi apa? Chapter 357, tebasan terakhir. Beneran terakhir. Aduh. Dengan menghisap Lucifer, aku juga mendapatkan kemampuan fisik yang kuat. Serangan seperti ini tak akan mengenaiku dengan mudah. Waduh, Lucius, gila. Sihir ini sangatlah kuat, tapi bahkan dirimu tak bisa menahannya untuk waktu yang lama, kan? Sial. Pada akhirnya usahamu akan sia-sia. Hanya akan memperpanjang penderitaan. Dan apa? Bang Yami. Bang Yami, maaf, Bang. Jadi, Kapten Yami melawan temannya sendiri. Ah, sialan. Terus si belalang, ah sialan, apakah aku akan mati? Terus bus langsung, apa-apaan? Oh, ini flashback. Oh ya, kalau panelnya warnanya hitam, flashback sih. Wah, flashback si belalang nih. Perusahaan dia serius mau mengenai mata kiriku. Lihat baik-baik, brengsek kau. Aku tahu kita terlihat seperti masalah, tapi aku ini di pihakmu, dasar bodoh. Yami, misinya sudah selesai. Ayo kembali ke markas. Yami, kalau kau tak akur dengan anggota lain, tidak. Dia yang mulai duluan, oke. Mereka itu dua cahaya kegelapan dari Greater. Mereka yang terbaik dari generasi kita. Cahaya dan kegelapan dong, suge. Cahaya atribut terkuat dalam sejarah dan kegelapan yang sifatnya masih tidak diketahui. Keduanya adalah sihir yang tak terlihat dan tak terwujud. Woi, kegelapan menarik. Kegelapan yang menyesatkan dalam cahaya yang menyilau. Quotes baru, guys. Wait. Dan. Quotes baru. Wah. Quotes nih. Bagus nih. Kegelapan yang menyesatkan dalam cahaya yang menyilaukan. Wah. Next. Suatu hari akan kupotong kau berkeping-keping gitu. Minggirlah. Aku menolak untuk dilindungi olehmu. Yami, waduh. Dengan cahayaku, aku akan mengirimmu langsung ke surga. Sekarang aku telah merobek dan memotong, menggunakan dan mengasah pedangku. Serangan terakhir ini akan menebas dan memotongmu, menembus apapun. Bos. Wah, gila, keren banget nih serangan. Wah, gila, keren banget nih serangan. Sampai dua kali saya menang. Wah, tebasan yang sangat keren sekali, sampai membelah benua menjadi dua. Weh, Sarah suka quotes baru seperti itu. Kau suka itu? Yami, tebasan terakhirku. Membuatku sebel, tapi itu hebat sekali, Jack. Kekah, satu-satunya penyesalanku adalah aku tak bisa menebasmu sendiri. Mati dong! Beneran tebasan terakhir gak tuh? Kalau tadi itu mengenaiku, aku pasti sudah tamat. Sial! Masih hidup. Kau bukanlah Morgan yang kukenal. Ya, dia bukan Morgan yang kamu kenal. Ini udah dalam pengaruh Rusia, say. Hatiku sakit, tapi masih banyak orang yang harus mati. Tidak apa-apa. Kita semua akan terlahir kembali dan kita semua akan bahagia. Leone! Kakak Leone! Tidak, tangannya hancur. No. What happened? Waduh. Target selanjutnya dari cengkraman jahat Paladin adalah No. Next. 358 terakhir di video ini. Masih panjang banget. Yang perlu sana maratonin. Wah, judulnya
Oke. 35 lepan, judulnya Kremasi. Wih, wah ini Kremasi. Wah. Oke. Mirio Leona sama Morris, mantan pelajar sihir yang menjadi paladin, sekarang memegang nyawa Mirio Leona. Wah. Kuai. Wih. Ke, sungguh menarik. Aku belum pernah melihat manusia yang tubuhnya sangat dekat dengan mana. Dianugerahkan kepadaku oleh Lucius sama kekuatan operasi. Operasi, pantesan. Bisa meleburkan siapa saja yang disentuh oleh tangan-tangan ajaib. Mampu menguraikan apa saja yang bersentuhan dengan tubuhku. Bahkan surga milikmu. Waduh, mencabut tentangkelku dan mengubahnya menjadi bentuk kepalan tangan yang dibuat dari mana. Memanglah hebat operasi dan tentangkelku beri generasi jauh lebih cepat. Menurutmu, berapa lama tubuhmu bisa bertahan? Kuai. Hanya Mirio Leona sama dari Burning Flame yang bisa melawannya. Kalau begini terus tubuhnya akan... Aku tak peduli! Hajar dia! Keren. Next, lanjut. Fugio Leon sama, kami mengandalkanmu. Bertahanlah Fugio Leon sama. Ya, kita ini cuman Krismon lain, tapi apa benar kita tidak bisa berbuat apa-apa? Kak. Wah, menggila ya Mirio Leona. Sudah berakhir. Kalian? Kami serahkan sisanya padamu. Terurai enggak tuh langsung? Mengubah orang-orang yang berusaha melindungi jadi abu. Sungguh efisien. Apa yang tadi aku lakukan? Oh my god. Jadilah perisai untuk Mirio Leona. Hubungan serangan. Berapa banyak pun nyawa yang kau lemparkan padaku, semuanya sia-sia. Tidak. Dia mampu beregenerasi dan menguraikan tanpa batas. Dan bahkan dia sekalipun punya... Bahkan dia sekalipun punya batasan sendiri mempertaruhkan nyawanya. Tenang kalian ada di tangan yang tepat. Sebodoh atau setidak kompeten apapun kalian, Lucius sama akan beregenerasi dan membuat kalian setara. Memang gila Lucius. Tapi kakakku tahu ini, tapi dia tetap mengikuti permainan ini. Dia, kau dasar boneka, Krismon layan yang ganas. Tidak akan pernah tunduk, wow. Pada omong kosong ini, wow. Makin banyak Hellfire Incarnate yang kupakai, suhunya makin panas. Ada resikonya ternyata ya. Ini adalah bara api yang mereka bangun. Abis! Namun terakhir. Kalidas Brachium Pertegori Cremation. Oh. Sebagai tribut untuk teman-teman Brigadeku yang tewas, aku akan pastikan tak ada yang tersisa saat kau terbakar sampai mati. Bara api memancarkan kecemerlangan kehidupan. Wah, kok bagus banget Yuki Tabata kalau bikin kata-kata opening chapter sama ending chapter ya. Quotes-nya emang luar biasa. Sana kok gak bisa gitu masalahnya. Karena gak bisa bikin quotes-quotes yang bagus-bagus. Oke, wah, 5 chapter di video kali ini. Saya akhiri di sini. Banyak banget. Dan ya, tapi rasanya gak banyak sih, lebih ke cepet banget ya, karena banyak double page ya di sini. Kalau yang kemarin tuh lama sih itu maksudnya. Tapi mulai di sini banyak double page sih. Dan ya, ini masih jauh banget dibandingkan dengan yang sekarang udah ada, yaitu chapter 363. Semoga bisa segera terkejar gitu loh. Oke semuanya, terima kasih buat yang udah nonton video ini. Terima kasih buat yang udah nonton replay juga. Terima kasih buat yang udah like sama subscribe. Wah, gimana menurut kalian? Wah,
mau nyebar spoiler nih kalian, jangan-jangan. Oke, semuanya makasih udah nonton. Thank you very much for watching. Mita kurete arigatou gozaimashita. Ja, minasan. Mata nih. Jadi, sampai jumpa di video berikutnya ya. See you guys in the next video ya. Bye-bye. Sana close nih ya. Wah, masih jauh ini sana. Semoga bisa terkejar sih. Wah, makin klimaks, makin gak masuk akal juga, you know. Oke, itu just saja dari sana. Sana si anime ini mau pamit undur diri. Terima kasih buat semuanya yang udah masuk ke circle wibunya sana. Dan bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, jangan banget.